buku email yang sahih ni bukan satu benda yang mudah kalau tidak melalui mujahadah. Sebab contoh Quran mari semenjak pada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, semua nabi-nabi hak email sahih tu lalu kok mujahadah, Allah uji semua. Tak boleh kata mah ni benda mah ni mah 10 nanti kalau mah belum diuji-ujikan dia. Betul Al-Quran kan? Mung jangan suka kata mung tu beri imi pada hamu belum diujikan oleh Tuhan. Bukan. Ambil Nabi, beribu-ribu Nabi, mari uji di Tuhan lah dah. Tengok Nabi Musa, uji tara mana. Berjalan, lepas padai, masuk padai, masuk padai, lepas padai, masuk padai. Lapar, berminggu-minggu, pergi sapa dia. Uji imin, ayat uji imin dia. Nabi mata imin dia dah. Lepas tu sebab kita tak tengok orang buat patah tu lah. Bukan kereta putih. Tak gitu lah. Kalau kereta putih, mari diludah sulu. Ruh, duduk situ. Hono gi ha cakur situ pula. Lepas cakur itu ha geduk-geduk sini. Alamu aik pula. Baik pasir pun. Dia nak pergi kejap tu. Pukul kejap. Imi pun kena mujahadah pergi kejap. Manakala imi mujahadah pergi kejap ni. Tak ada sore habuk. Berani semaya rumah. Sebab petikah banyak . Semaya rumah sekut. Semaya di sejik 27 kau. Kalau jual sekerat di masjid, boleh 27 kau. Kalau jual sekerat di rumah, boleh sekau. Orang pergi jual sekerat mana tu? Kalau macam tu tanya. Kalau tanya orang jual sekerat, pergi jual mana tu? Jual rumah ke jual masjid tu? tu. Kalau ada jual di rumah tu kan, tak kerti Melayu kan. Ya, 27 kau dengan sekau. Ya, banyak sekau kan. Ini akidah dia kena diujikan dia. Apa itu kita kena belajar mujahadah. Kita mengaji ni kena belajar mujahadah dah. Ulama ajar mula nak mujahadah kena terah tengok nak bangun sembahyang tahajud wilazin sembahyang tahajud. Nawi imi kita matan. Nawi imi kita panah. Nawi imi kita ni terus ni kena mujahadah semaya tahajud dulu. Angin sebagai angin kita nak siup masuk dalam layar kereta kita, dan angin sebagai angin kita nak masuk di dalam mutu kita pun nak jalan, kita nak siup angin hok mulut ni kan, puh itu kan. Tak masuk kan bukan angin mujahadah. Dia kena bagi dipau ni cik. Itu panggil angin mujahadah tu barulah terik. Itu nak misah imin. Habis tu kalau kita mengaji kurang jemaah, kurang tak ada mujahadah. Mengaji tak ada mujahadah, jemaah tak ada mujahadah, semaya tahajud pun tak ada mujahadah, semaya jemaah tak ada mujahadah. Mujahadah tak ada, maka imin dia naik dah. Ini imin kita. Imi kita belek. Imi kita togok. Dengar orang baik dengan Allah. Masuk sah dalam zuhur pula. Abik kata orang. Kalau orang pula stay dia. Semaya jemaah masa saya nak umar penuh orang laki-laki. Israel oleh berdiri pula stay. Ini kekuatan orang Islam dengan amal. Dengan amal jemaah, dengan amal tahajud. Cuba tengok. Nabi 313. Kafir beribu-ribu lebih. Tapi dengan imej mujahadah Nabi sahabat ni. Kalau rakamin piatin koli latin walabat piatin kasiratan biiznillah. Bibar apa puak-puak yang banyak tapi boleh mengalah. Puak yang sikit boleh mengalahkan puak banyak tapi dengan izin Tuhan. Karena ada di sahabat dan ada di Nabi tu iman mujahadah.
Walladhi najahadu inna lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya Tuhan kata, sapa-sapa bekace de mujahadah di jalan kami, baru Tuhan kata lanahdiyannahum subulana. Baru Tuhan nak uji tunjuk jalan ya molek. Oh ni jalan jemaah. Oh ni jalan baca Quran. Oh ni jalan berzikir. Jalan molek mari dah melalui tebah dengan mujahadah. Nanti masa mujahadah ni. Masa mujahadah. Habis tu boleh mari berapa orang. Ya tak ada mujahadah. Kalau tahu dalam kita ada. Tahu harga mengaji di tempat serga. Tahu tempat mengaji jalan ke serga. Kalau dia tahu dengan sengoti, dengan mata hati. Tak ada seorang habuk berani duduk di rumah. Itu. Tu Allah ya rahmat untuk guru tak suar kata tu. Nabi satu ketika. Dia masuk dalam masjid. Tak kala masuk dalam masjid ada dua jemaah. Jemaah bucu ni duduk berzikir. La ilaha illallah wa halqah zikir. Jemaah ni duduk mengajar. Maka Nabi ayat. Kamu semua duduk berzikir comel kalau Tuhan terima comel. Kalau Tuhan tak terima saja. Nabi duduk tengah. Lepas tu Nabi mari duduk. Di menjelih orang yang sobat duk mengaji. Hok mengajar manusia. Hok ni lah lebih Nabi kata. Hok menjelih mengajar muzakar kamu dengan manusia ni. Ni lah lebih Nabi duduk. Hadis. Ya. Tengok eh. Hadir mengajikan reti satu masalah amal tak amal lebih comel daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Tak ayat tak anah nak ayat harga lah demo ni. Harga dia tu 100 kilo ni kocok keh bih bukit-bukit. Tak bih celah kita. Kita kena tahu harga apa tu berimej dengan apa hak Nabi ayat. Salah satu pada mujahadah mengaji. Tengok dalam Imam Ghazali, dia tak 2-3 buka. Dia panggil bongok. Bongok pertama, ilmu. Ilmu ni, Imam Ghazali tak bongok yang pertama. Kena kenal Allah, kenal Nabi. Tahu halal, tahu haram. Tahu syarat, tahu rukun, tahu sah, tahu batal. Dulu, baru boleh sabar tu. Dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tak. Dalam Minhajul Abidin ya tak 7 buku'ah. 7 bongkok. Bongkok pertama ni ilmu dulu. Siapa dia bersungguh dengan ilmu, Allah akan terang hati dia. Kerana ilmu nur. Ilmu nur.